Hai, Assalamualaikum Syed Moh. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi, tahun 2013 menjadi satu tahun yang cukup penting bukan saja untuk bola sepak Johor tapi juga untuk bola sepak Malaysia. Kerana pada tahun tersebut, tercetusnya satu revolusi yang telah mengubah landscape bola sepak Malaysia, iaitu kemunculan Johor Darul Ta'zim ataupun lebih dikenali dengan nama JDT. So, pada waktu tersebut kan, hadirnya Tengku Ismail Sultan Ibrahim ataupun TMJ merevolusi sepenuhnya wajah bola sepak negeri Johor, di mana pasukan Johor FC dinamakan semula sebagai Johor Darul Ta'zim. Bermula saat itu, hinggalah ke hari ini JDT muncul sebagai sebuah pasukan yang cukup gah dalam Liga Malaysia dengan mengumpul kejuaraan demi kejuaraan. Dan untuk video kali ini, aku nak imbas baliklah 10 pemain tempatan pertama yang menyertai revolusi JDT ini. Nak tahu juga apa cerita mereka sekarang ni kan? Main bola ke tak lagi? Kita pergi ke list yang pertama, iaitu Aidil Zafuan dan Zakuan Adha. So, pasangan kembar yang cukup popular ini memulakan karier mereka bersama dengan pasukan Negeri Sembilan pada tahun 2006. Setelah berjaya menjulang beberapa kejuaraan lah bersama dengan Negeri Sembilan ni kan, mereka telah membuat keputusan untuk berhijrah ke pasukan ATM pada tahun 2012. Namun begitulah, mereka hanya kekal semusim sahaja di ATM apabila pada musim seterusnya mereka berdua menjadi antara rekrut pertama di JDT. Untuk rekod, Aidil Zafuan menjadi pemain yang paling lamalah menyarung jersey JDT ni. Start dari tahun 2013 ni sampailah sekarang tahun 2022. Dah nak masuk 10 tahun dah dia ni main dengan JDT. Yang lagi menarik, setiap piala yang JDT julang, setiap piala tu jugalah Aidil dapat merasa. Satu pencapaian yang cukup luar biasa. Tak terkira lah banyak mana dah piala yang dia julang sepanjang main bola ni kan. Memang cukup legend lah Aidil ni. Tapi sebaliknya, untuk Zakuan Adha pula, dia lebih banyak bergelut dengan masalah kecederaan dan hanya tahan semusim sahaja di JDT sebelum dia ditolak bermain bersama JDT2 untuk musim-musim yang seterusnya. Jadi kemudian pada tahun 2017, dia membuat keputusan untuk menyertai pasukan Perak. Dan untuk musim ini, Zakuan bermain bersama pasukan yang telah mencipta namanya dalam arena bola sepak, iaitu Negeri Sembilan. Next, kita pergi ke pemain yang seterusnya, iaitu Syafiq Rahim. So, bila sebut je nama Syafiq Rahim ni kan, siapa je yang tak kenal kan? Jugalah antara nama yang cukup popular dalam bola sepak Malaysia ni. Selepas 3 musim mencipta nama sebagai pemain tengah terbaik dalam Liga Malaysia bersama dengan pasukan Selangor, Syafiq pun telah membuat keputusan untuk menyertai JDT dan menjadi antara tonggak penting buat pasukan ketika zaman kemuncak dia. Dalam 6 musim pertama bersama JDT, dia telah berjaya untuk membantu JDT menjulang 11 piala, termasuklah satu kejuaraan yang cukup gah, iaitu Piala AFC 2015. Malah Syafiq ini juga turut dinobatkan sebagai pemain paling berharga pada edisi tersebut. Untuk musim 2019, dia telah membuat keputusan lah untuk menyertai Melaka United dan kekal di sana selama 2 musim sebelum pulang semula menyertai JDT pada musim 2021. Next, pemain yang keempat adalah Noor Syahrul Idlan Talaha. Mak Yu adalah antara nama besar yang dipancing oleh JDT pada waktu tersebut. Jadi selama 3 musim di Kelantan, beliau telah berjaya untuk membantu pasukan untuk memenangi kejuaraan treble pada tahun 2012. Selain itu juga, Mak Yu juga turut berjaya memenangi anugerah penyerang terbaik dan pemain paling bernilai selama 3 musim berturut-turut dari musim 2010 sehinggalah musim 2012. Atas faktu inilah yang mendorong TMJ ni berminatlah untuk mendapatkan himat Mak Yu. Akan tetapi sayangnya, Mak Yu ni tak kekal lama lah di JDT. Hanya 2 musim sahaja sebelum dia berhijrah ke pasukan ATM pada musim 2015. Jadi untuk musim ini, Mayo masih lagi kekal bermain bola sepak kali ini bersama dengan pasukan Melaka United. Next, pemain yang kelima adalah Safis Sali. Jadi antara perpindahan terbaik yang berjaya dilakukan oleh JDT pada waktu itu kerana telah berjaya membawa masuk Safis Sali yang dianggap sebagai penyerang terbaik negara. Sebelum menyertai JDT, Safi sempat bermain di Liga Indonesia bersama pasukan Pelita Jaya ataupun kini dikenali sebagai Madura United. Beliau bermain selama 4 musim di JDT dan berjaya menjulang 7 piala, termasuklah juga kejuaraan Piala AFC 2015. Pada musim 2017, Safi telah berhijrah ke pasukan PKNS dan pada musim lepas, beliau telah berjaya untuk menjulang Piala Malaysia bersama dengan pasukan KL City. Next, pemain yang keenam adalah Azmi Muslim. Pemain pertahanan ini juga adalah antara pemain yang berjaya disign dari pasukan ATM. Bergelut dengan masalah prestasi, menyaksikan Azmi tak kekal lama di JDT apabila pada masa yang sama, dia telah
telah dilepaskan untuk menyertai Felda United. Kesianlah dia ni kan, tak berjaya nak stay lama dekat JDT. Dapat duduk setengah musim je lah. Dan untuk musim ini, Azmi bermain dengan pasukan Penang. Next, pemain yang ketujuh adalah Muslim Ahmad. Kalau anda masih ingatlah kan, gandingan Muslim Ahmad dengan Fadli Sas pernah diangkat sebagai gandingan terbaik negara pada ketika itu. Ketika zaman kemuncak Muslim, dia telah berjaya untuk memenangi emas Sukan C pada tahun 2009 dan 2011 dan yang paling bersejarah menjulang trofi AFF Suzuki pada tahun 2010. Time itulah naiknya nama Muslim dengan Fadli ini. Kemudian, dia menyertai JDT pada tahun 2013 dari pasukan Terengganu, akan tetapi malangnya lah dia hanya kekal semusim sahaja di JDT. Apabila pada musim 2014, dia telah berhijrah ke pasukan PDRM. Dan untuk musim ini, Muslim bermain bersama dengan pasukan Seri Pahang. Next, pemain yang ke-8 adalah Nurul Azwan Raya. Dikenali sebagai pemain sayap yang cukup lincah ketika zaman kemuncaknya dengan pasukan Kelantan. Dan beliau juga adalah anggota skuad Treble Kelantan 2012. Sebelum menyertai JDT ni lah, Azwan Raya ataupun Awe pernah bermain dengan pasukan Johor FC selama 6 musim dari 2005 sehingga 2010. Time tu zaman-zaman JDT tak wujud lagi lah. Ketika di JDT, persaingan cukup tinggilah di kalangan pemain mengakibatkan Awen ni hanya sempat bertahan 2 musim sahaja sebelum beliau berhijrah ke PDRM pada musim 2015. Pada musim 2016, Awen kembali semula ke JDT kali ini bersama dengan JDT2. Tetapi beliau hanya kekal semusim sahaja sebelum dilepaskan pada penghujung musim. Next, pemain yang ke-9 adalah Hadin Azman. Pada usia 19 tahunlah, Hadin ni menjadi antara pemain muda yang mencetus revolusi TMJ. Beliau menyertai JDT pada tahun 2013 dengan kontrak selama 3 tahun. Tetapi disebabkan oleh satu kes, kontrak beliau telah ditamatkan lebih awal iaitu pada pertengahan musim 2014. Setelah itu, beliau berhijrah ke pasukan Felda United dan untuk musim ini Hadin beraksi bersama dengan pasukan KL City. Lastly, pemain yang terakhir adalah Akram Mahinan. Beliau ni jugalah merupakan antara pemain muda yang berjaya disambut oleh JDT dari Harimau Muda B. Pada musim pertama di JDT, dia merupakan antara pemain regular dan berjaya untuk membuat 18 penampilan. Akan tetapilah malangnya lah pada musim berikutnya, dia telah diturunkan ke JDT2. Kemudian pada tahun 2017, Akram telah berhijrah ke pasukan Kedah dan pada musim ini, beliau bermain bersama dengan pasukan KL City. Jadi itulah 10 pemain tempatan yang terawal yang menyertai revolusi JDT ni. Macam kan, anda masih ingat tak lagi pemain-pemain ini? Ada yang masih lagi main, ada yang dah hilang dari radar. So, itu sahaja saya mau untuk video kali ini. So, aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.